Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 9 zodiak diprediksi beruntung hari ini tanggal 20 Juni tahun 2021. Keuntungan moneter berasal dari berbagai sumber. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 9 zodiak diprediksi beruntung hari ini tanggal 20 Juni tahun 2021, keuntungan moneter berasal dari berbagai sumber. Deretan zodiak ini diprediksi beruntung hari ini Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021, keuntungan moneter yang kamu dapatkan datang dari berbagai sumber. Beberapa zodiak diprediksi akan mengalami hari yang menyenangkan. Ada keuntungan finansial yang akan kamu dapatkan. Hari ini saatnya kamu bersantai dan menikmati hari. Hubungan dengan anak mungkin akan membuatmu senang. Apakah zodiakmu termasuk yang beruntung hari ini Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021? Simak ramalan zodiak berikut Tribunnews rangkum dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Aries. Tamasya akan membuat suasana hati yang baik hari ini. Saat ini, dengan bantuan seorang teman dekat, beberapa pengusaha kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan moneter. Uang ini dapat mengatasi banyak masalahmu. Kemampuan untuk mengesankan orang lain akan membawa imbalan. Hari ini kamu akan kehilangan cinta sejati dalam hidup kamu. Jangan khawatir, semuanya berubah seiring waktu, begitu juga kehidupan romantismu. Hari ini kamu akan mendapatkan banyak undangan menarik dan hadiah kejutan. Kamu mungkin merasa kurang perhatian dari pasangan, tetapi pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa dia sibuk hanya untuk membuat pengaturan untuk kamu. Daripada bosan sepanjang hari, lebih baik membaca buku yang bagus atau menulis posting blog. 2. Taurus. Hadiri beberapa pertemuan sosial untuk mengubah suasana hati. Kamu harus menahan diri dari mengkonsumsi alkohol atau barang semacam itu hari ini, karena kamu dapat kehilangan barang-barang kamu dalam keadaan beracun. Anak-anak bisa membuat hari itu sangat sulit bagi kamu. Gunakan senjata kasih sayang untuk menjaga minat mereka dan menghindari stres yang tidak semestinya. Ingat, cinta melahirkan cinta. Beberapa perbedaan mungkin muncul dengan kekasih. Kamu akan mengalami kesulitan mencoba membuat pasangan memahami posisimu. Seminar dan pameran akan memberi kamu pengetahuan dan kontak baru. Seorang kerabat mungkin memberimu kejutan hari ini, tetapi itu mungkin mengganggu rencana kamu. Tidak ada kata terlambat untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Kamu dapat memanfaatkan hari ini untuk merencanakan masa depan yang cerah bagi diri sendiri dan keluarga. 3. Gemini. Masalah terkait kesehatan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Masalah keuangan merusak kemampuanmu untuk berpikir secara konstruktif. Nikmati hari yang damai dan tenang bersama anggota keluarga. Jika orang mendekati kamu dengan masalah, abaikan mereka dan jangan biarkan ini mengganggu pikiranmu. Perubahan suasana romantis yang tiba-tiba dapat membuat kamu sangat kesal. Menghabiskan waktu bersama teman adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk menghindari kesepian, dan itu akan menjadi investasi terbaik kamu hari ini. 4. Cancer. Hari di mana kamu bisa bersantai. Pijat tubuh dengan minyak untuk memberikan kelegaan pada otot-ototmu. Hari ini, kamu mungkin mendapatkan manfaat ekonomi karena anak-anak kamu. Ini akan membuat kamu sangat bahagia. Kamu perlu meluangkan waktu bersama anak-anak dan mengajari mereka nilai-nilai yang baik dan memberitahu mereka tanggung jawab mereka. Pahami perasaan kekasih hari ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga dari zodiak ini dapat menonton film di TV atau bertunangan dengan ponsel mereka di waktu luang hari ini. Upaya untuk membuat kehidupan perkawinan lebih baik akan menunjukkan warna yang lebih baik dari harapan hari ini. Kamu mungkin terbang ke kreativitas yang tidak terikat dengan menghabiskan waktu yang baik untuk menulis. 5. Leo. Hiburan hari ini harus mencakup kegiatan olahraga dan acara di luar ruangan. Keuntungan moneter akan berasal dari berbagai sumber. Nikmati hari yang damai dan tenang bersama anggota keluarga. Jika orang mendekati kamu dengan masalah, abaikan mereka dan jangan biarkan ini mengganggu pikiran kamu.
Hari yang menyenangkan saat kamu menerima telepon dari kekasih. Perjalanan dan pengejaran pendidikan akan meningkatkan kesadaranmu. Jika kamu merasa dikutuk sejak lama, ini adalah hari di mana kamu akan merasa diberkati. Kamu perlu menemukan solusi yang dapat dikamulkan untuk masalah hidup kamu sendiri, karena orang lain hanya dapat memberi kamu saran. 6. Virgo. Kinerja anak mungkin memberimu kesenangan luar biasa. Hari ini, kamu harus menahan diri dari pengeluaran berlebihan yang tidak perlu, jika tidak, akan terjadi kekurangan uang. Kakakmu akan lebih mendukung kebutuhanmu daripada yang kamu kira. Kamu dapat mencerahkan kehidupan cinta dengan mengunjungi beberapa tempat piknik. Kepribadianmu sedikit berbeda dari orang lain, dan kamu suka menghabiskan waktu sendirian. Hari ini, kamu akan mendapatkan waktu untuk diri sendiri, tetapi akan disibukkan oleh pekerjaan kantor. Upaya untuk membuat kehidupan perkawinan lebih baik akan menunjukkan warna yang lebih baik dari harapan hari ini. Kamu memiliki dunia kamu sendiri di luar hubungan kamu, dan hari ini kamu dapat menjelajahi kenyataan itu. 7. Libra. Kesehatan akan berkembang saat kamu berbagi momen bahagia dengan orang lain. Tapi hati-hati karena mengabaikannya akan merepotkan kamu di kemudian hari. Kamu akan menghasilkan banyak uang hari ini, tetapi cobalah untuk tidak membiarkannya lolos begitu saja. Periode ini juga baik untuk membuat orang tua kamu percaya diri mengenai proyek dan rencana baru kamu. Pahami perasaan kekasihmu hari ini. Menyadari rapuhnya waktu, kamu akan suka menghabiskan waktu dalam kesendirian jauh dari semua orang. Ini juga akan bermanfaat bagi kamu untuk melakukannya. Pasangan kamu akan datang kepada kamu dengan beberapa kata indah hari ini yang menggambarkan nilai kamu dalam hidupnya. Mengobrol dengan teman adalah hobi yang menyenangkan, tetapi terlalu banyak percakapan melalui telepon juga dapat menyebabkan sakit kepala. 8. Sagittarius. Pertahankan kesabaran kamu karena upaya terus-menerus kamu ditambah dengan akal sehat dan pengertian akan menjamin kesuksesan kamu. Kamu tampaknya tahu persis apa yang dibutuhkan dan diinginkan orang dari kamu, tetapi cobalah untuk tidak terlalu boros dalam pengeluaran kamu hari ini. Pergi keluar dengan teman-teman yang positif dan mendukung. Tidaklah tepat untuk memamerkan cinta kamu dalam setiap situasi. Terkadang, itu bisa merusak hubungan kamu alih-alih memperbaikinya. Rencana perjalanan jika ada mungkin ditunda karena perubahan menit terakhir dalam jadwal kamu. Kamu pasti sudah mengetahui manfaat pelukan bagi kesehatan. Kamu akan mendapatkan cukup hari ini dari pasangan kamu. Hari yang luar biasa untuk menonton film, berpesta, dan berkumpul dengan teman-teman. 9. Capricorn. Kepercayaan diri dan energi kamu akan tinggi hari ini. Kamu dapat memperoleh uang dari sumber yang tidak dikenal hari ini, yang akan menyelesaikan banyak masalah keuangan kamu. Tidak perlu khawatir tentang studi anak. Saat ini kamu pasti menghadapi beberapa masalah, tetapi ini hanya sementara dan akan hilang seiring waktu. Urusan rahasia dapat merusak reputasi kamu. Kamu harus menghindari bergosip dengan orang-orang hari ini, karena menghabiskan sebagian besar waktu kamu. Pasangan mungkin mengganggu rencanamu, jangan kehilangan kesabaran. Hari ini, kamu akan menemukan solusi untuk banyak masalah kamu dengan bertemu seorang pria intelektual. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 9 zodiak diprediksi beruntung hari ini tanggal 20 Juni tahun 2021, keuntungan moneter berasal dari berbagai sumber. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang 9 zodiak diprediksi beruntung hari ini tanggal 20 Juni 2021, keuntungan moneter berasal dari berbagai sumber. Silahkan komentar di kolom komentar.
Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.